Jangan kan? Abu motor nyep. Marah malah di YouTube. Oke guys, sekarang ini rencana mau disesar anjing mini pomnya, soalnya udah 65 hari nggak ada tanda-tanda untuk mau keluar. Dede, Dipa. Oke guys, sekarang Dipanya mau dibius dulu nih sama Pak dokternya. Sekarang kita nunggu Dipanya apa namanya tidur dulu, habis itu baru proses pembedahannya. Ini si Dipanya udah tertidur guys. Nah sekarang apa namanya tahap pembedahannya guys. Nah ini jadi kalian yang berani nonton ditonton, kalau nggak berani nonton bisa di skip guys, soalnya video ini saya nggak ada yang saya sensor, jadi saya pokoknya nggak ada edit buat disensor gitu guys. Jadi kalian kalau yang nggak berani untuk nonton yang berdarah, kalian bisa di skip atau di gimana guys ya. Nah jadi kalian yang punya saran untuk masalah video ini atau apa pengen nanya tentang video lainnya, kalian langsung aja di komentar guys. Dan jangan lupa like, share dan subscribe channel di bawah ini guys. Ini dikerjain sama dokter yang udah pengalaman guys ya, jadi kalian jangan khawatir, ini dokternya udah dokter legend ini. Nah ini si Dipa saya sesar soalnya udah 65 hari guys, nggak ada tanda-tanda untuk lahiran. Nah saya konsultasi sama dokternya, terus dokternya juga menyaranin biar disesar aja, soalnya kan takutnya apa namanya perkembangan bayinya kan cepet di perutnya. Jadi batas waktu untuk anjing lahiran itu adalah 65 hari guys. Nah, kalau anjing kalau normalnya kan dari 60 hari sampai 63 hari biasanya udah lahiran nih guys. Jadi guys ini video nggak ada saya sensor, jadi kalian yang berani nonton silahkan ditonton, kalau nggak berani lihat darah atau yang bedah-bedahan kayak gini kalian bisa di skip guys ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan komen di bawah ini guys. Jika kalian ada saran untuk masalah video-video lainnya. Atau pengen nanya sesuatu tentang masalah perawatan anjing. Kalian langsung aja di komentar di bawah ini guys ya. Nah pokoknya sekali lagi ini dokternya udah berpengalaman guys ya. Udah profesional. Dan ini udah legend dokternya. Jadi kalian jangan khawatir. Pokoknya dokternya udah di atas legend pokoknya ini guys untuk masalah anjing. Selamat ya. Dedek mon bagian wa.
bawa pembelajaran sistemnya kita orang baca jualan aneh bagi dua kita orang bagi hasil orang gemaya ho gemaya kita memang kita perjanjian walaupun panas sih terus yang mana pura aku nila kau sih nggak dikit bu tetap mana nah yang terlayu ya. Aku nak ngejar lu pun nanya sasar kita. Nih, coba balik. Sini jauh, apa rane? Yang bukit ini nak Mas Riang, Bayu buat aku panah adanya Mas Riang lagi. Enggak tuh. Sini jauh. Deman itu apa? Ada rasa demannya bahagia gitu. Dikira-kira ngejar dalam kuda gitu. Oh iya. Ininya apa hari-harinya? Hari-hari. Hanuman lagi. Hanuman lagi, wah. Baru dokter kita nang lapir ada cuma. Bukan siap-siap ni. Cuma buru banyak tu. Benda. Iya, buru. Sini enggak tu. Sudah lahir kah? Mia nang gua ya, kuning nak. Ayah agak toh 64 ya buku besul toh hampir kan Sekir sih tak apa sih ketepok japit lalu ikut kira ini hari-hari ini. Ini dia guys, sambat Pak Bud. Hanomannya sudah keluar guys. Hanoman lagi. Hanoman lagi guys, gini caranya guys. Kalau baru keluar guys, langsung disedot hidungnya guys. Biar enggak sampetan ya. Sambat Pak Bud. Ini guys, cara menangani guys. Anjing lahir yang baru sesar guys. Ini rekaman di hidung nanti kan karena kembali film kanibal ini potong dulu hari-harinya juga guys. Kakak belum hantu sakit apa? Harus dipotong lalu digosok lagi guys biar dia mangkihan kak ya masih kan lap dilap guys iya itu prosesnya lagi dilap dan diurut-urut dan ini lagi keluar lagi satu guys Hanoman aman guys. Dah kita lalu. Ini yang kedua ni dan pecah. Sama lagi guys, disedot juga. Pasti betul. Betul yang sih. Kan benar tebakannya betul tu kencolan nasi. Apa? Iya, lagi lebihin deh. Ulang aja. Perjanjiannya kita mana? Perjanjiannya kan? Oh, apa tu? Ah, apa ada dua? Sudah selesai diurut-urut itu, terus dilap-lap guys. Klinik Mursalin, Grooming Mas Bali. Kira yang mandi ni ramai ni opini.
lagi deh nih. Ah, keluar lagi satu. Duh siapa nih? Di gunting nih. Nyebut. Gelap ya. Terpelak. Sana dok. Jemaat nih dapat gini. Ah, coba. Nah, begini guys, kalau udah keluar langsung disedot. Jepita anak langsung. Bang tawa. 1 2 3 nih ngetangnya. Satu. Tawa putu ada kene. Nah, harus tuh. Putu ada nih tuh dipakai. Kan moyo aku kono. Bisa aja. Buah ya. Hah? Di atas 60. Putu. Sih kawan. Cewek sama lagi padu nenek jeli besi si cewek berarti nyanyi terakhir cewek nenek jeli ini nomor 2 cewek sini kuda nane cewek cewek oh cewek olahraga cewek cowoknya memang nggak mentul kayak keren aja punya telu nah si mantu si nama mantu ya karunia iya betul om kita syukuri aja ini kuda lapis itu nih. Nah, selesai disedot. Rubicon lagi. Hari-harinya digunting, guys. Tanya cut, tanya cut. Cut lah. Dah, man, sempat diikat gitu. Nih, amonin dawane. Cengkeng. Sama juga, guys, diurut-urut. Nah, begini urut-urutnya, guys. Nah. Oh, beres. Aman, beres. Ini anak pertama. Pertama. Anak pertamanya, guys. Bud. Ini anak kedua. Dan ini anak ketiganya, guys. Dan ini lagi proses penjahitan. Itu buat bubuk kan, Bu. Oh, ternyata tidak berhadiah, guys. Ternyata keluar air, guys. Ternyata yang keluar hanya air katanya. Lah panahan kita harus sampai kini bab sih udah awalnya nona udah lahir normal aku ngelah kini kini kamera dong aku kira kena kesedot ya aneh ini pasti si kuang praktis ya ini sih nah ini lagi terlalu guys terus sedot guys iya push lah korek kiki nih ada ya sing kodan kok gitu gitu udah ya terus disedot. Sabar sayang sabar. Kejut kejut tadi. Wih, lagi sadar. Ini keluar darah ininya. Bun lagi sadar. Ini kenapa? Usernya. Siapa apa sih? Ini karena lagi sisa mabuk semalam guys, apa? Makanya dia gini dong. Iya sayang. Ini yang pas kita sadar. Sadar punya. Nah guys, dah tadi sudah ususnya sudah dimasukkan guys. Ini kalau sadar ya anak usus. Mana oh, rahim? Salah salah. Rahim guys rahim. Sekarang proses. Kasi sadar. Ini kalau sadar. Penjaritan perut luar. Ini yang dijawab. Ini bukan siapa. Oke guys, jadi ini tahap penjaritannya yang terakhir. Di bagian perut yang luar. Jadi kalian kalau ada saran masalah video ini, ada pengen nanya tentang masalah apa namanya anjing lainnya, kalian langsung aja di komentar guys ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya ini.
dan jangan lupa loncengnya guys. Oke guys. Tuh, ambil sik tuh. Dah dua misi. Narnya membungkulan tuh. Sing ada lung. Sing ada lung. Oke guys, jadi ini anaknya 3 ekor, 2 jantan, 1 betina dan semuanya selamat guys. Ini kita nunggu anak-anaknya sadar dulu. Ini perkiraan sekitar 15-20 menit baru sadar anak-anaknya guys. Langsung kita kasih susu guys ya.